Nabung 2 juta pecahan 10.000. 2 juta bisa beli Oppo nih. Ayo langsung aja kita bikin. Ini ada 200 kotak yang artinya satu kotak itu bernilai 10.000. Jadi celengannya harus dimasukin uang 10.000 dan checklist satu kotaknya. Kalau kotaknya penuh jadinya 2 juta. Lumayan banget kan? Bisa ambil gambarnya di sorotan nabung gue di Instagram aku. Udah banyak banget koleksinya, bisa diambil gratis ya. Nah, buat kalian yang bingung mau order ini, aku juga open order kok. Cuma 25.000 bisa custom target dan pecahnya berapa. Udah banyak banget yang order, masa kalian mau kalah sih, emang gak mau nabung? Klik link di bio. Nah, di sini aku tuh nabungnya 2 juta. Jadi itu ada 50.000, 20.000, 10.000, 30.000, 15.000, sama ada 25.000. Untuk detail ini. Pokoknya nabung sesuai budget aja, jangan anggap nabung itu kayak jadi beban sama kalian gitu loh. Pokoknya gitu sih, karena kemarin aku pernah nyoba nabung yang 10 juta. Aku tuh kayak kesiksa gitu loh jatuhnya, jadi aku kayak kurangin aja deh, coba yang lebih kecil nominalnya gitu. Kalau kemarin aku nabung dengan target 10 juta kan. Nah, sekarang aku nabung dengan target 2 juta pecahan 10.000. Ini dia wish aku iPhone, skincare dan sepatu. Kak, cara pakai tabungannya gimana? Oke, kebetulan aku mau nabung lagi hari ini. Yang aku punya tabungan 1 juta dengan pecahan 2.000. Berarti aku harus masukin duit 2.000 ke dalam celengan ini. Ambil dompet dulu dan kita cek apakah ada duit 2.000. Semoga ada. Nah, ini ada duit 2.000, langsung aja digulung-gulung. Kalian juga bisa pilih pecahan lebih besar dari ini ya, misalnya 5.000, 10.000, atau 20.000. Habis itu aku masukin dan langsung aja aku silang. Kalau silangnya udah penuh semua, berarti isinya ada 1 juta. Kita cek lagi ya, masih ada duit 2.000 atau enggak, ternyata udah enggak ada. Kalau enggak ada pecahan yang sesuai, kalian bisa masukin aja uang 10.000. Berarti nanti kalian silang 5 kotak, karena satu kotaknya bernilai 2.000 ya. Buat yang mau nabung dan ketagihan kayak gini, langsung klik aja link yang ada di bio. Harganya cuma 25.000. Halo semua, nah aku ini udah bikin tabel untuk kalian, tabel nabung ala anak SD. Jadi ini udah dibikin seminim mungkin, kalian bisa nabung rutin per hari. Semoga bermanfaat dan berhasil. Good luck. Senang banget deh ada yang order celengan aku dari Surabaya. Langsung beli 4 lagi celengannya. Nah, aku juga kasih bonus pulpen ya. Ada ucapannya juga. Yuk, mari kita packing. Packingnya aman banget kok. Lihat deh, bubble wrapnya tebel banget kan? Jadi dijamin aman sampai tempat tujuan. Nah, celengannya udah selesai di packing. Siap meluncur. Guys, temenin aku nabung yuk. Hari ini aku mau nabung 1 juta. Nah, ini celengan targetku yang 10 juta. Jadi, hari ini tuh hari ke-8 aku nabung. Yang pertama, masukin dulu satu persatu uangnya. Kemudian aku coret. Nah, hari ke-8 ini udah sebanyak ini. Jadi, semoga aja impian membeli laptop, sweater, dan skincare tercapai. Nabung 15 juta dalam setahun seharinya berapa ya? Oke, kita hitung ya. Di 2021 ada 365 hari. Jadi 15 juta dibagi 365 hari. Dapatnya 41.000 dan digenapin jadi 42.000 aja ya. Ini bikin dulu keterangan 42.000 per kotak. Dan ini ada 365 kotak. Artinya kalian harus nabung dari 1 Januari sampai dengan akhir Desember 2021. Kalaupun totalnya 15 juta. Nah, buat yang pengen nabung custom dengan desainnya dan juga celengannya, bisa langsung klik aja link yang ada di bio aku ya. Harganya cuma 25.000 aja loh. Ayo nabung bareng-bareng biar impian kalian terwujud. Link di bio ya. Tabungan 5 juta versi 5.000. Wah, bisa beli laptop. Oke, langsung bikin aja kotak-kotaknya. Ini ada 1.000 kotak. Yang artinya kalian harus masukin 1.000 lembar uang pecahan 5.000. Dan aku tambahin stiker juga ya biar lebih semangat nabungnya. Jangan lupa buat rutin ngisinya biar cepet penuh. Caranya itu masukin uang 5.000 terus checklist salah satu dari kotak ini. Kalau semuanya udah di checklist, totalnya 5 juta. Nah, buat yang mau custom sama celengannya juga bisa order sama aku langsung ya. Ini contohnya yang warna lilac dan ini yang contoh 10 juta pecahan 20.000 warna biru.
Aku seneng banget jualan ini karena orang-orang pada rajin menabung. Soalnya nggak semua orang pengen nabung di bank, mereka kadang lebih suka buat nabung di celengan. Buat yang mau order, langsung aja klik link yang ada di bio TikTok aku. Cuma 25.000 aja. Betul banget cara makinnya, habis masukin uang jangan lupa dicentang atau disilang. Ini punya aku pribadi yang pecahan 2.000 dengan target 1 juta. Masih dikit banget silangnya. Oke, aku mau nabung lagi, masa ya 2.000 aja nggak sanggup? Pertama-tama dilipet dulu atau digulung-gulung gitu duitnya, terus tinggal dimasukin deh. Nah, abis dimasukin kayak gitu, kalian langsung aja pilih salah satu dari kotak-kotak ini. Lalu, diceklist atau nggak disilang. Nah, ini tuh step yang bikin seru banget nabungnya. Oke, yang kedua aku masukin lagi pecahan 2.000-nya. BTW, kalian percaya nggak sih kalau duit celengan itu bisa dicuri sama tuyul? Kayak gimana tuh cara ngambilnya? Aku pernah sih ngecongkel celengan, apa aku tuyul? Percaya nggak percaya, pokoknya kalian nggak boleh berhenti buat nabung. Nah, ini checklist kedua aku setelah masukin pecahan 2.000 tadi. Masih banyak banget, tapi harus semangat. Yang mau celengan kayak gini bisa klik link yang ada di bio aku, cuma 25.000. Guys, siapa dari kalian yang malas banget buat nabung? Fix kalian kalah dari anak SD. Ini 4 pieces orderan ibu-ibu buat anaknya. Bagus banget sih, karena rajin nabung itu harus dilatih sejak kecil. Warnanya cute-cute banget, ada yang warna kuning, ada yang warna lilak, ada yang warna biru, dan juga warna pink. Pecahannya juga lumayan kok, 5.000. Kalian jangan mau kalah ya. Ini bisa request tabungan dan pecahannya. Harganya cuma 25.000, yang mau klik link di bio. Tambah sedekah subuh mbak, iya banget. Sedekah subuh tuh manjur banget buat ngalir rezeki. Sampai-sampai aku nambahin produk aku yang sedekah subuhnya. Sebaik-baiknya waktu sedekah adalah waktu subuh. Ada yang order versi pecahan 5.000, 10.000. Kalau ini modalnya target dan pecahan yang biasa, harganya cuma 25.000. Nah, kalau celengan sedekah subuh itu, kalau udah penuh, kalian bisa sumbangin ke panti asuhan atau kaum duafa. Diisi setiap subuh boleh setelah sholat subuh. Serius, itu salah satu amalan yang bagus banget. Nah, buat yang pengen order bisa klik link di bio aku ya. Bisa request warnanya juga. Harganya cuma 23.900. Ayo sedekah!